Yo, what's up guys? Berjumpa lagi bersama gue Alfa di channel gue Alfa Rizat. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal share mod GTA lagi guys ya. Nah, tapi di mod kali ini tuh berbeda guys. Di mod kali ini tuh gue mau share yaitu mod skin masker guys ya. Nah, untuk mod skin masker itu dari requestan seperti ini guys. Jadi untuk mod skin maskernya ini keren sekali guys ya, karena untuk ukuran dari modnya itu tidak besar-besar sekali guys ya, hanya 730 KB saja guys. Nah gila ya, untuk kreditnya ini adalah Ilham 51 ya guys. Nah oke, nah jadi untuk modnya ini guys ya, tutorial pemasangannya itu gampang sekali guys. Kalian hanya memerlukan 3 aplikasi saja guys ya, yaitu aplikasi Zerziper, aplikasi TextDetool, dan juga aplikasi GTA MGTool guys. Nah jika kalian sudah punya ketiga aplikasinya, pertama kalian buka aplikasi Zerzipernya ya guys ya. Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya nih guys, kalian klik tombol subscribe serta nyalakan juga loncengnya guys, agar kalian gak ketinggalan seputaran mod GTA terbaru ya. Oke, jadi langsung aja guys, kita buka aplikasi Zerzipernya. Let's go. Oke guys, jika kalian sudah buka aplikasi Zerzipernya, langsung aja guys, di sini kita cari tempat dimana kita mendownload file modnya guys. Kalau sudah ketemu, kita ekstraksinya ya guys. Nah jika sudah muncul folder seperti ini mod maskernya, kita pilih yang Cleo guys. Nah di sini ada dua Cleo, cheat Cleonya guys ya, file Cleonya. Di sini kalian bisa pilih salah satu dari file Cleonya guys. Kalau kalian pilih yang masker ini tuh udah terpakai otomatis guys ya, jika kalian buka game GTA-nya. Kalau kalian pakai yang ini tuh nanti bakalan kalian harus tekan tombol dulu guys biar terpakai ya maskernya. Nah jadi kalian pilih salah satu saja file Cleonya. Kalau di sini gue bakal pilih yang masker aja guys. Lalu kita potong ya atau salin ke memori perangkat Android data, dan kita cari game GTA guys. Kalau sudah ketemu kita klik dan kita tempel di sini ya cuy. Oke, jika sudah kita kembali lagi, dan berikutnya adalah di sini kita tinggal replace playernya guys ya, atau skin maskernya. Langsung aja guys, di sini kita buka aplikasi GTA MGTool-nya. Let's go. Oke guys, jika kalian sudah buka aplikasi GTA MGTool-nya, langsung aja guys kita pilih open IMG. Lalu kita cari Android data, dan kita cari game GTA guys. Lalu kita ke files txtdb, dan kita pilih player.img guys. Lalu kita select. Jika sudah kita ke tanda titik tiga di pojok kanan itu, lalu kita pilih ada the files with replace. Lalu kita kembali guys, dan kita cari file mod itu guys ya, maskernya. Nah kalau sudah ketemu, kita pilih replace to player.img, dan kita pilih DFF nya guys. Lalu kita select. Nah jika sudah selesai, kita kembali lagi ke titik tiga itu, lalu kita pilih rebuild ya guys. Nah jika sudah selesai, langsung aja guys kita buka aplikasi TextDetool nya Oke guys, jika kalian sudah buka aplikasi TextDetool-nya, langsung aja guys. Di sini kita pilih gambar lingkaran bulat di pojokan bawah itu. Lalu kita cari Android data, dan kita cari game GTA ya guys. Jika sudah kita klik, kita ke files TextDB, dan kita pilih player. Lalu kita pilih select player.txt-nya guys. Lalu kita ke tanda plus itu. Lalu kita pilih from image, dan kita pilih without alpha guys. Nah lalu di sini kita tinggal cari mod skin maskernya ya guys, mod skin maskernya. Lalu kita ke masker, lalu kita pilih import to player guys yang ini. Lalu kita klik filenya, dan kita pilih centang itu guys. Lalu override, lalu oke guys. Nah jika sudah selesai seperti ini, kita klik oke, dan di sini langsung aja guys kalian tinggal buka game GTA nya ya. Oke, let's go. Oke guys, jadi gue ada di game GTA-nya. Jadi sini kita bisa lihat bersama-sama ya guys, itu Ucoknya udah kepake otomatis maskernya guys. Gila guys, keren sekali ya maskernya. Mantap guys. Jadi buat kalian yang ingin coba, langsung aja guys dicoba ya guys mod skin maskernya. Mumpung kita lagi kena wabah yang bernama Corona ya kan, virus Corona atau COVID-19, wajib masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan ya guys, biar kita bisa terhindar dari wabah itu guys. Anjas, gila guys, maskernya keren kali ya guys. Ini kreditnya adalah Ilham 51 ya, ingat Ilham 51. Ini bukan pembuatnya, bukan gue ya guys. Mantap juga nih maskernya guys.
Jadi kalau kalian pilih yang masker yang file Cleo yang satunya tuh bakal nantinya tuh akan harus kalian tekan tombol 8 yang ini guys ya, yang di atas tombol tonjok ini. Nah baru bisa kepake maskernya guys. Kalau ini gue udah pilih yang kepake yang otomatis ya. Mantap kali. Nah oke guys, jadi mungkin sekian dulu video gue sampai sini. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.